Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Beredar video detik-detik oknum supporter Arema FC pertama kali turun ke lapangan Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu 1 Oktober 2022. Oknum tersebut diduga merupakan orang pertama yang memicu supporter lainnya untuk turun melakukan proses ke pemain Arema FC dan ofisial atas kekalahan melawan Persebaya Surabaya. Turunnya oknum ini diduga yang menjadi pemicu terjadinya kerusuhan hingga menewaskan seratus orang lebih. Dalam video yang didapat oleh Tribun Network, tampak pemain Arema FC dan Persebaya Surabaya berada di tengah lapangan. Tak berselang lama, seorang supporter tiba-tiba menyelonong masuk lapangan untuk melakukan protes. Namun kemudian, ia diadang oleh beberapa petugas keamanan. Ia tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan celana gelap, sedang memprotes kekalahan Arema FC melawan Surabaya. Turunnya supporter ini ke lapangan memicu puluhan lainnya juga mengikuti aksinya tersebut. Kondisi kemudian mulai ricu karena supporter semakin banyak yang merangsek masuk ke lapangan. Para pemain dan ofisial kemudian masuk ke ruang ganti untuk pengamanan. Satu menit berselang, kondisi mulai tidak kondusif dan para supporter semakin banyak yang masuk ke lapangan. Seperti diketahui sebelumnya, kerusuhan tersebut mengakibatkan sebanyak 170 orang meninggal dunia. Kapolda Jawa Timur Irjen Poniko Avinta mengungkapkan, sementara sebanyak 108 orang mengalami luka-luka. Terkait tewasnya korban, Niko menduga salah satu penyebabnya karena kehabisan oksigen akibat berdesakan ingin keluar dari stadion. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Pos, dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Pos Yes, Video.